Sajian ayam geprek kini tengah menjadi primadona di masyarakat. Menu ini terdiri dari ayam goreng berbalut tepung yang digeprek dengan sambal cabai dan tomat. Keunikannya terletak dari aneka level yang disediakan, mulai dari level 1 hingga level 100. Level ini merujuk pada banyaknya cabai yang digunakan pada sambal. Selain rasanya yang nikmat, harganya yang terjangkau juga menjadi pilihan. Cukup Rp12.000, konsumen bisa mendapatkan nasi dan ayam goreng berbalut tepung lengkap dengan sambalnya. Namun belakangan, para penjual mulai resah. Mahalnya cabai di pasaran membuat mereka kebingungan ketika ada pembeli yang memesan ayam geprek dengan level pedas yang cukup tinggi. Cabai yang digunakan tentu lebih banyak, sementara harga tidak bisa dinaikkan. Untuk saat ini kita siasatilah, karena kita kan cabainya kan tetap, betul-betul cabainya itu kan cabai lokal kita kan memang mudah pedas. Ya minimal kita kurangilah dikit, ya kita kasih tahu lah dengan konsumen, ya karena mungkin dia juga kan maklum lah dengan ada kenaikan harga pada saat ini. Tapi dengan tidak mengurangi rasa pedasnya itu. Meskipun harus mengurangi cabai yang digunakan, Ali Mansyah masih beruntung. Tempat duduk yang ia siapkan nyaris tak pernah kosong. Pembeli selalu rela mengantri. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak.